Halo bro, kali ini saya mau lanjut rakit velg ini. Nah, ini baru selesai gua repaint. Nah, mereknya Sprint. Ini PNP Suzuki ya. Nanti mau kita pasang ke sini. Nih di Satrianya. Karena si pemilik kemarin meminta ganti konsep, velg aslinya disuruh diganti sama ya. Velg ini palang 8 Virosi Sprint. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja langsung pemasangannya ya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, Oke guys, pemasangannya sudah selesai. Kayak gini hasilnya. Ini sudah mengalami pembubutan dan juga penurunan dari di sininya. Biar kita ngakalinya sedikit, biar tidak merubah bracket aslinya. Ya, kayak gini dah. Singkat videonya, yang penting los ya. Tinggal ngencengin murnya saja. Ini sudah PNP ya, bro. Tinggal pasang saja. Sekarang selesai. Ini hasilnya, kalian bisa lihat. Kayak gini. Untuk bodinya ini sengaja nggak dipasang karena bodinya sudah ada di rumah sang pemilik motor ini. Dia cuma nyerahin ngecat rangka sama ngecat velg sama langsung diserahin gua ngatasin semua kaki-kakinya ini biar tinggal pasang semuanya. Dan sekarang sudah selesai, nanti sore bakal diambil sama si pemiliknya. Sekian saja sih review hari ini dan proses pemasangan velgnya ini. Jika kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe channel saya ini. Dan jangan lupa support terus agar kita bisa saling berbagi dan channel saya bisa terus berkembang. Oke, terima kasih banyak. Oke guys, bye. Thank you. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kalian semua.